Seorang guru honorer di SMK Telkom Sekar Kemuning Cirebon diberhentikan karena disebut mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengklarifikasi hal ini. Awalnya, beredar surat soal pemecatan guru bernama Muhammad Sabil di Twitter. Surat pemecatan itu ditekan Ketua Yayasan Miftahul Ulum SMK Telkom Sekar Kemuning. Selain surat pemecatan tersebut, juga beredar tangkapan layar DM Instagram Sabil. Sabil langsung ditegur oleh Ridwan Kamil melalui DM. Sabil ditegur setelah berkomentar kasar di akun Instagram Ridwan Kamil. Tangkapan layar ini pun ramai diperbincangkan di Twitter. Dia menjelaskan bahwa pemimpin harus terbuka terhadap kritik meskipun terkadang kasar. Ridwan Kamil mengatakan biasanya membalas komentar itu dengan biasa saja. Terkait pemecatan ini, pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung mengontak pihak yayasan. Kang Emil meminta guru itu tak dipecat. Karenanya, setelah berita itu hadir, saya sudah mengontak sekolah atau yayasan agar yang bersangkutan cukup dinasihati dan diingatkan saja. Tidak perlu sampai diberhentikan, ujarnya. Apapun itu, di era medsos tanpa sensor ini, kewajiban kita para orang tua, guru dan pemimpin untuk terus saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, kesabaran dan selalu bijak dalam bermedsos, agar anak cucu kita bisa hidup dalam peradaban yang lebih mulia, kata Ridwan Kamil.